Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama seluruh warga Nahdlatul Ulama, dimanapun berada, mengecam dan mengutuk keras tindakan brutal polisi Israel yang menyerang teman-teman saudara kita, kaum umat Islam, yang sedang sholat traweh di Masjidil Aqsa. Ini kesekian kalinya mereka lakukan dalam bulan Ramadan. Di setiap tahun pada bulan Ramadan, sudah kesian kalinya, bukan barang baru. Oleh karena itu saya, seperti tadi Sekjen sudah sampaikan, mendesak kepada PBB agar tidak menutup mata. Ini sudah kejadian yang nyata-nyata, melanggar kemanusiaan, melanggar hak-hak asasi manusia, kehormatan bangsa Palestina, segera bertindak sesuai dengan undang-undang yang ada di PBB. Dan kepada seluruh komponen Palestina yang ada, mari bersatu, mari. Senjata yang paling utama adalah persatuan dan kesatuan. Tidak mungkin perjuangannya akan berhasil kalau bangsa Palestina sendiri satu sama lain masih konflik, masih tegang, tidak bisa menyatukan sikap, menyatukan barisan. Mari, terutama mohon maaf, antara Hamas dan Fatah, mari satu barisan, satu sikap, satu suara. Insya Allah, Allah akan memudahkan, memberikan jalan kepada bangsa Palestina untuk mewujudkan kemerdekaannya, kebebasannya dengan damai dan tenang dan nyaman. Sekian.